Di hari pertama kerja usai libur Lebaran, lebih dari 100 aparatur sipil negara di Kota Bekasi, Jawa Barat tidak masuk kerja. ASN membolos akan dikenakan sanksi tegas. Apel pagi di hari kerja pertama lingkungan Pemkot Bekasi dihadiri 1.200 ASN. 37 ASN dinyatakan membolos, sedangkan 69 ASN izin dan sakit, namun data ASN yang membolos bersifat sementara. Rencananya Pemkot Bekasi akan melaporkan data ASN yang tidak disiplin kepada Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Nasional paling lambat 10 Juli mendatang. ASN yang membolos akan dikenakan sanksi sesuai peraturan pemerintah tentang disiplin PNS. Keterangan ini, 37 ini nanti siapa-siapa, ya 2-3 hari ini sudah keluar, nanti akan di-establish, ya, disampaikan. Dalam tugas, ini baru hari pertama kok, nggak mungkin, ya. Kecuali ada sesuatu hal yang luar biasa, tapi kita tidak ada, saya yakin tidak ada. Yang masih di luar